Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya cari video fashion paling aman di TikTok untuk promosi Shopee Affiliate. Karena kalian tahu sendiri di TikTok itu videonya bagus-bagus ya, atau videonya tuh super jelas banget. Jadi kalau misalkan kita mau promosiin itu lumayan oke banget gitu ya. Dan caranya seperti apa? Langsung aja kita masuk ke TikTok. Nah, jadi ini adalah produk yang aku rekomendasiin atau toko yang aku rekomendasiin, yaitu GF Shop. Nah, jadi GF Shop ini dia punya TikTok Shop dan punya Shopee Affiliate. Jadi kalau misalkan kalian mau cari produk di TikTok, itu sih harus dipastiin bahwa tokonya juga punya Shopee gitu loh. Jadi udah punya TikTok Shop, punya Shopee-nya juga. Jadi buat kita lebih mudah gitu loh. Karena kan kita mau ngambil videonya dari toko ini. Nah, contoh mau ngambil produk flanel crop outer, kita akan salin nih, ada panah, kita akan salin tautannya karena kita akan download dulu barangnya. Kita akan download dulu videonya. Jadi GF Shop ini sebenarnya ya banyak banget produk-produk yang dia punya dan kualitas videonya tuh bagus banget gitu. Jadi mendukung banget kalau misalkan kita mau mempromosikan produk yang ada di GF Shop. Kalian bisa scroll aja ke bawah. Dia itu super lengkap banget produknya, dari mulai celana, kemeja, kemudian gamis, kemudian ada juga kulot dan lain-lain. Oke, kita langsung aja back karena kita mau download videonya. Kalian masuk ke TikTok Downloader. Karena tadi tautannya udah disalin, langsung otomatis ya tautannya akan muncul gitu. Oke, di sini ada pilihan, kita akan unduh tanpa watermark. Kita akan skip dulu karena ini ada iklannya ya untuk aplikasi downloadernya. Kita akan lihat di galeri apakah hasil downloadannya udah masuk atau belum. Nah, ini dia videonya. Jadi video yang kita ambil tuh nggak ada watermarknya di sini ya, maksudnya nggak ada kayak info ini tuh diambil dari toko ini, nggak ada. Jadi udah polos kayak gini. Kemudian setelah punya produknya, kita akan masuk ke Shopee. Nah, ini karena aku tadi udah melakukan pencarian terlebih dahulu, tapi aku bakalan spill juga dari awal ya. Jadi pertama kali kalau kalian masuk ke Shopee nih, kalian langsung aja masuk ke search, terus tunggu sebentar. Nah, masukin nama tokonya, langsung masuk aja ke tokonya. Terus nih, ini adalah flannel sheet outer yang tadi di-download ya. Terus kalian pastiin juga penilaiannya udah oke ya. Kemudian tokonya juga udah star, jadi udah memenuhi kriteria kalau misalkan kita mau share Shopee Affiliate. Di sini ada panah, kemudian salin tautan. Karena untuk promosi Shopee Affiliate itu kan bisa di sosial media apapun ya. Nah, ini aku mau kasih contoh promosi di Facebook. Karena ini adalah promosi yang paling mudah tuh di Facebook ya, teman-teman. Masuk aja. Terus kalian masuk ke sini. Oke, kayak gini. Masukin caption. Sudah. Kemudian kita langsung
masukin linknya, oke, terus posting. Nah, terus di Facebook itu kan gak cuma di beranda doang ya, kita bisa mempromosikan. Kalian bisa masukin ke real Facebook, kemudian ke grup juga kalau memang kalian punya grup ya. Nah, kemudian setelah diposting, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ini dia. Nah, ini adalah hasil dari uploadan di video di Facebook gitu ya. Kita akan lihat di sini ada linknya. Linknya itu udah berwarna biru. Jadi udah dipastiin oke dan aman. Nah, ini dia. Jadi udah bener ya linknya. Jadi tadi adalah tautan yang aku ambil dari Shopee terus dimasukin ke Facebook, ketika diklik itu udah langsung menuju ke toko yang tadi aku share kayak gitu. Terus kalaupun kalian mau mempromosiin di real Facebook ataupun di apa namanya, di sosial media yang lain, contoh Instagram atau WA, itu sama ya, untuk salin tautannya sama. Terus kalian juga tinggal mempromosikan videonya kayak gitu. Super gampang banget kan. Terus selain toko GF Shop, ada juga beberapa toko, contohnya kayak toko, kita back dulu ya, GF Shop ada toko Asoka Fashion. Nah, Asoka Fashion juga dia punya Shopee-nya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau cari produk-produk fashion, ini rekomend banget ya untuk GF Shop dan Asoka Fashion, karena mereka punya video kualitas bagus. Selain videonya yang bagus, produk mereka juga nggak kalah bagus. Jadi produknya tuh memang kekinian, kemudian bagus-bagus juga gitu ya produknya. Kalian bisa langsung aja cek gitu loh. Terus kalau misalkan kalian mau mempromosikan produknya, itu bisa lebih mudah gitu, karena kalian gak punya sampelnya tapi bisa download videonya kayak gitu. Jadi itu menurut aku ya cara teraman kalau misalkan kalian mau ambil foto atau video dari TikTok yang memang mau kalian promosiin, itu harus dari tokonya sendiri gitu. Soalnya kan kasihan juga ya kalau kita nyomot video orang, promosiinnya produk apa, promosiinnya toko lain, itu sangat enggak direkomendasiin banget gitu. Jadi saran aku kalau misalkan kalian mau mempromosikan, itu harus wajib banget dari tokonya kayak gitu. Nah, kemudian aku mau spill ya Asoka Fashion di Shopee produknya seperti apa. Nih, jadi Asoka Fashion juga ini produknya sama ya kayak di TikTok. Cuman kalau di TikTok kan lebih kayak intens banget, banyak video yang mereka share gitu ya, konten-konten video produk mereka yang di-share di TikTok gitu. Kalau di Shopee ya seperti ini gitu. Tapi di sini kalian bisa lihat penilaiannya juga udah oke-oke banget, dari 4,8, 4,9, dan yang beli juga ribuan gitu. Jadi memang dipastiin produknya enggak apa namanya, produk fashionnya bagus-bagus banget gitu. Enggak yang B aja, tapi memang super kualitas bagus gitu. Nah, oke teman-teman, itu dia ya gimana caranya mencari video fashion di TikTok paling aman. Paling aman ya yang tadi aku kasih tahu, harus ada tokonya di Shopee juga. Jadi kalian kalau misalkan ambil videonya dari TikTok, kalian harus salin tautan di Shopee. Di Shopee itu harus dari toko yang kalian ambil videonya gitu. Dan itu dia video hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.